Mengapa Aisyah, manusia yang paling dicintai Nabi? Aisyah menjadi istri yang istimewa, selain memiliki tangan maupun hati yang mulia. Aisyah mampu bersabar bersama Rasulullah dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan, hingga pernah melewati berhari-hari tanpa ada apa di rumah Rasulullah untuk sekedar memasak roti ataupun sesuatu yang bisa dimasak. Mereka berdua hanya hidup dengan makan kurma dan air. Ketika kaum muslimin mengalami kehidupan yang makmur, Aisyah dihadiahi 1000 dirham oleh Muawiyah. Saat itu, Aisyah sedang berpuasa dan tidak memiliki apapun untuk berbuka. Aisyah pun menerima dirham itu, lalu membagikan seluruhnya kepada para fakir miskin. Aisyah tidak pernah tertekan oleh kemiskinan dan tidak pula kegirangan oleh kekayaan. Ia mampu menjaga kehormatan diri hingga dunia menjadi remeh baginya. Aisyah tidak menghiraukan kedatangan maupun kepergian dunia. Wanita yang sangat mementingkan waktu untuk mendengar dari Rasulullah, hingga ia berhasil menguasai ilmu dan balaghah yang membuatnya layak menjadi guru para laki-laki, serta menjadi rujukan bagi mereka dalam bidang hadis, sunnah, dan fikih. Karomah dari Allah lainnya untuk Aisyah diantaranya. Aisyah satu-satunya perempuan yang dinikahi dalam keadaan perawan di antara istri Rasulullah lainnya. Allah mengirim malaikat-malaikat yang senantiasa melindungi kediaman Aisyah. Allah juga yang langsung membersihkan namanya melalui wahyu kepada Rasulullah, sehingga dirinya terbebas dari fitnah keji. Aisyah diciptakan Allah dalam rupa yang baik dan dari keturunan yang baik pula. Allah menjanjikan ampunan dan rezeki bagi Aisyah sejak dirinya menjadi istri Rasulullah, baik di dunia maupun akhirat. Rasulullah memilih saat terakhirnya bersama Aisyah hingga beliau wafat berada di pangkuan Aisyah dan dikebumikan di kamarnya. Aisyah wafat pada usia 66 tahun. Riwayat lain menyebut usia 85 tahun. Saat menghembuskan nafas terakhir, Aisyah sedang menunaikan salat witir pada malam 27 Ramadan.